terdapat juga kekeliruan tentang aktiviti operasi aktiviti pertanian sewaktu PKP ini. Saya ingin menjelaskan, sudah pun menjelaskan beberapa kali bahawa setiap aktiviti dan operasi yang berkaitan dengan sektor pertanian adalah dibenarkan. Ada yang tanya, boleh ke nak tanam padi ini, boleh ke nak tabur benih padi, boleh ke pergi ke laut sebagai nelayan. Semuanya dibolehkan seperti biasa. Bukan setakat yang terlibat dari segi pengeluaran, tetapi keseluruhan rantaian pertanian yang berkaitan dengan pertanian dibenarkan. Bermakna kenderaan pengangkutan produk pertanian dibebaskan seperti biasa, tidak ada sekatan dan sebagainya. Penjualan produk pertanian di mana-mana, sebab itu kita buka lebih banyak pasar, iaitu di bawah pasar tani, di bawah farmer, dibuka supaya peluang dan ruang untuk rakyat memperolehi produk pertanian diperluaskan. Bermakna segala yang berkaitan dengan pertanian dibukakan, dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa.